kami sudah mengajukan nota pembelaan kami bagi menjadi tiga karena sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang SPPA, maka kami tim penasihat hukum mengajukan sendiri. Orang tua dari anak AG juga membacakan pledoinya sendiri yang disusun sendiri, sama anak tadi menyampaikan sebagaimana perasaannya terhadap persidangan dan perkara ini. Dia juga menyampaikan selalu dan mengulang-ulang terkait doanya terhadap anak David. Nah, lebih itu. Agi tadi menyampaikan secara langsung. Agi menyampaikan secara langsung sendiri juga. Pembelaan. Fakta-faktanya, maaf banget sekali lagi, nanti mungkin bisa dilihat pada saat sidang hari Senin mungkin. Karena hakim pasti akan mempertimbangkan semuanya, baik dari tuntutan maupun dari pledoi yang kami ajukan hari ini. Kalau inti pledoinya apa sih, Pak? Intinya hari Senin, Mas. Kami belum bisa sampaikan sampai hakim sendiri yang membacakan putusan. Udah mana undang-undang. AG sendiri bagaimana, Bang? AG, ya kondisinya pasti kalau hadir tadi pasti dia sehat. Namun memang di pembacaan pledoi tadi, beliau menangis. Dan tadi ada Mbak Melisa juga, kami selalu welcome dan menerima pihak korban, anak David selalu hadir juga dalam persidangan, melihat langsung, ada pamannya, ada Mbak Melisa, tapi tadi kayaknya seperti hanya Mbak Melisa yang ada di dalam, nah lebih itu. Tapi ini salah satu dari pledoi itu menyebutkan kalau permintaan maaf kepada pihak korban. Pasti, itu baik dari orang tua, dari kami juga tim PH merasa prihatin dan memohon maaf terhadap keadaan yang menimpa anak David. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.